I fell and lost to the war. Shot me dead, I was lost and sad. To the voices in my head, I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up, I gotta get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nunu Trip. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini, tepat di tanggal 2 Januari 2022, Nunu Trip akan melakukan perjalanan mudik menuju ke kota kelahiran, yaitu Kota Kediri, tapi via Surabaya. Dan ini adalah trip perdana Nunu Trip di tahun 2022 ini. Perjalanan kita mulai dengan naik angkot tujuan Dago Caringin dan kita akan turun di Jalan Kebun Kawung. Tepatnya kita akan menuju ke agen bis Gunung Harta yang terletak di pusat kota Bandung ini. Alhamdulillah, Nunu Trip berkesempatan mencoba layanan terbaru dari bis Gunung Harta, yaitu rute Bandung Surabaya Malang via Tol Trans Jawa yang menggunakan unit Ultra High Deck terbarunya. Nah, tiket bisnya saya pesan melalui agen ini nih. Buat teman-teman yang mungkin pengen nyobain bis Gunung Harta dari agen Kebun Kawung, monggo kalian bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Semoga kebaca ya. Kalau enggak ya mungkin bisa di pause dulu gitu. Atau kalian juga bisa cek di kolom deskripsi. Nah, bagi friend-friend atau mungkin saudaranya atau kerabatnya gitu yang sering melakukan perjalanan dari Bandung menuju Surabaya hingga Malang atau mungkin sebaliknya gitu, semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan informasi menarik buat kalian semuanya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, friend-friend semuanya, pada siang hari ini Nunu Trip sudah berada di garasi Gunung Harta Kebun Kawung. Ini tuh bukan garasi ya, tapi lebih tepatnya kayak pool gitu. Dan di sini banyak sekali bis-bis yang parkir. Ini lokasinya berada di Jalan Kebun Kawung, sebelah baratnya Stasiun Bandung. Nah, lebih tepatnya di depan Hotel Zodiac. Nah, itu tinggal masuk aja ke dalam. Di situ ada agen bus Gunung Harta. Kita bisa naik bis Gunung Harta dari sini. Nah, ini kebetulan kita akan langsung menuju ke Kediri via Surabaya naik bis Gunung Harta UHD. Ya, ini adalah UHD pertama yang ngelain secara reguler di Kota Kembang. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk tonton videonya sampai tuntas. Lost to the war, shot me dead. I was lost and sad. To the voices in my head, gotta get up. Inilah dia PO Gunung Harta dengan nomor lambung GHTS 083. Di sini melayani rute dari Bandung menuju ke Malang via Tol Trans Jawa. Pastinya nanti kita akan melintasi Tol Cipularang. Rute utamanya seperti itu. Nah, bis ini menggunakan bodi UHD dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Nah, ini keluaran terbarunya dari PO Gunung Harta ya, yang beberapa waktu yang lalu sempat dibikin roadshow-nya. Dan Mas Tito berkesempatan meliput roadshow bis Gunung Harta UHD yang banyak sekali rilisnya. Bagasinya luas banget. Nah, ini keunggulan UHD tuh kayak gini ya teman-teman semuanya. Jadi bagasinya luas, bisa muat lebih banyak barang. Bisa mungkin barang paket atau mungkin motor juga bisa. Ya, walaupun SHD bisa sih motor, tapi kalau UHD ini lebih gede lagi bagasinya. Bodinya menggunakan Voyager dari karoseri Adiputro, ZBus 3 Voyager. Ini udah ada strobonya nih ternyata ya, 1, 2, 3 lapis strobo. Mantap sekali. Ini secara bodi udah ganteng maksimal lah ya, apalagi menggunakan bodi dari karoseri Adiputro, karoseri tersohor senusantara. Mantap sekali. Ini tujuan Semarang. Terus
Nusantara, bodi aluminium dari karoseri Nusantara Gemilang. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja kita naik ke bis Gunung Harta GATS 083. Nah, langsung ke atas dan seperti biasa ambil kursi hot seat yang legroomnya sempit. Kurang lebih seperti ini penampakannya, duduk di kursi 1C dan 1D. Untuk interiornya, bis Gunung Harta ini banyak sekali kelebihan dibanding kelas lainnya. Ya, meskipun sempit di bagian hot seat sih, tapi di kursi bagian belakangnya itu legroomnya luas banget loh. Apalagi ada legrest model terbaru yang mana kita bisa menyimpan sepatu atau alas kaki. Nah, seperti ini nih. Dan kita bisa selonjoran maksimal kayak gini nih. Mantap banget kan? Nah, yang paling menarik tuh adalah bis ini dilengkapi dengan tombol pijat di setiap kursinya. Nah, tombolnya tuh ada di bawah sini nih. Ini kalau kita pencet nih, di bagian sandarannya tuh akan bergetar gitu, dan badan kita tuh terutama bagian punggung tuh akan terasa kayak dipijitin gitu. Mantap pol lah pokoknya, bisa ngebis sambil pijet di sepanjang perjalanan pula. Fasilitas lain jelas ada, bantal dan selimut yang bikin ngebis jadi makin nyaman, dan juga ada TV AVOD model terbaru yang lebih gede. Nah, nanti kita akan review sekilas nih tentang TV AVOD-nya. Jadi, simak videonya sampai tuntas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bis diberangkatkan dari Agen Kebun Kawung, Kota Bandung. Agen Kebun Kawung ini lokasinya strategis banget, pas di tengah-tengah kota, sebelahan sama stasiun Bandung dan deket sama kantor Bis Damri Kota Bandung. Untuk lintasan bis Gunung Harta UHD ini, dari Kebun Kawung bis menuju ke Terminal Cicahem melewati Jalan Surapati Cicahem atau yang biasa kita sebut dengan Jalan Suci. Selanjutnya menuju ke Agen Cileunyi, lalu masuk tol Cipularang melalui gerbang tol Cileunyi. Nah, ini nih serunya kalau naik bis Gunung Harta tuh kita bisa sambil city tour gitu di Kota Bandung. Melintasi jalur yang mulai dari yang estetik saat hujan sampai yang kalau macet itu bikin pusing kepala. Hehehe, canda atuh ya. Oh iya, jangan lupa yang mungkin daerah atau rumahnya dilewatin sama bis ini, kalian bisa komentar di bawah ya. Kebetulan banget pas kita mau melewatin Jalan Surapati, tampak dari jauh tuh ada bis Budiman 3E88 yang julukannya Destroyer. Itu bisnya dari daerah Lembang sana ya. Startnya memang dari Lembang, nanti dia akan menuju ke Terminal Cicahem. Ayo, kalau ada yang bilang, "Mas Wisnu cobain bis Budiman Destroyer dong, videonya udah tayang." Mangga, linknya ada di pojok kanan atas atau ada juga di kolom deskripsi. Nontonnya nanti aja ya abis nonton video ini. Nah, sebentar lagi kita akan naik ke jembatan terpanjang kedua di Indonesia, yaitu Jembatan Layang Pasupati yang menghubungkan daerah Paster dan Jalan Surapati, makanya disingkat Pasupati gitu. Ini ada sedikit fakta ya tentang jembatan ikonik Kota Bandung ini. Yang pertama, ini adalah jembatan terpanjang kedua di Indonesia. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,8 km yang lebarnya itu sekitar 21,53 meter. Dengan catatan data itu, jembatan Pasupati ini menyandang status sebagai jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura yang panjangnya itu sekitar 5,4 km dan lebarnya 30 meter. Selanjutnya, jembatan Pasupati ini ternyata menggunakan perangkat khusus yang tahan gempa buatan Prancis yang disebut dengan lock-up device. Nah, ada 76 perangkat yang digunakan untuk menopang jembatan tersebut. Saat terjadi gempa, jembatan ini diperkirakan tidak akan ambruk. Dan teknologi ini adalah yang pertama kali digunakan di jembatan-jembatan di Indonesia. Nah, fakta unik ini saya kutip dari beritabaik.id. Nah, kalian bisa cek linknya yang ada di kolom deskripsi.
Keren banget ya bangunan ikonik yang satu ini. Selain Jembatan Pasupati, ada lagi nih bangunan ikonik yang ada di Kota Bandung. Kalau Gedung Sate sih udah mainstream ya. Tapi sejajar dengan Gedung Sate dan Monumen Perjuangan tuh, ada satu monumen yang didedikasikan khusus untuk para pahlawan yang telah gugur dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Yaps, namanya adalah Monumen COVID-19, Monumen Pahlawan COVID-19, di mana terdapat nama-nama pahlawan baik dari nakes maupun dari aparatur sipil yang gugur dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga dosa-dosa para pahlawan ini diampuni dan diterima seluruh amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menikmati keramaian di jalan raya suci ini, saya coba duduk di barisan agak ke belakang. Ternyata emang enak ya. Jadi saran deh buat kalian yang pengen naik bis Gunung Harta UHD ini, kalian pilih seatnya tuh di tengah agak ke belakang gitu. Jadi kalian bisa selonjorannya tuh maksimal dan yang pasti nyaman banget gitu kan. Dibanding kalau duduknya tuh di hot seat gitu ya, atau di kursi yang paling depan, itu tuh sempit banget gitu. Ya cuman enaknya sih kalau duduk di hot seat tuh bisa melihat pemandangan dengan lebih maksimal. Ya kembali ke selera masing-masing juga gitu. Oke, next stop kita mampir dulu di Terminal Cicaheum. Nah, buat penumpang yang dari Cimahi atau Cimindi dan sekitarnya, biasanya akan dilansir dengan bis rute Bandung Ponorogo. Kemudian nanti akan ditransit di Terminal Cicaheum ini. Ya, oke, okay, friends-friends semuanya. Ternyata di sini kedatangan kuncennya Cicaheum, Mas Adif Muhammad. Suhu ini wajib sungkem dulu ini. Suhunya yang ini dong, Mas Wisnu. Alah, suhu apa? Jangan lupa subscribe channelnya Mas Adif Muhammad. Siap. Makasih banyak, Mas. Ya, terus ini pengurusnya 27 Trans. Mas siapa kemarin, Pak? Fajar. Oh, Mas Fajar. Ya, aku juga kerja di Adif. Oh, gitu. Wah, ini jangan-jangan Bantu ngedit. Oh siap, udah punya tim, keren. Lebih profesional dari saya, keren. Enggak sanggup ngedit, jadi makanya tolong. Oh, kerjasama yang gitu ya. Oke, siap. Oke, thank you Mas Adip. Kapan-kapan kita ngetrip bareng ya. Siap, nah itu, jadwalin Mas. Oke. Oh, siap. Nanti kalau saya ngetrip bareng enaknya naik Harum Prima aja ya. Oke, siap. Kan siapa tahu dapat BDP. Ya, thank you Mas Adit, Mas Ajar. Oke, setelah ngetem beberapa saat, bis pun langsung diberangkatkan kembali dari Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Selanjutnya, bis akan menuju ke Agen Cileunyi menyusuri Jalan Raya Cicaheum, Cibiru, Cinunuk, Cileunyi. Yang kalau pas jam berangkat kerja nih, atau pas jam pulang kerja tuh macetnya bikin pusing kepala. Aduh, kecuali kalau yang udah pro dan pengalaman sehari-hari lewat jalan sini ya, paling ya biasa aja gitu macetnya. Aih, keasikan ngomongin Kota Bandung sampai lupa deh kalau bis Gunung Harta ini beli tiketnya di mana dan harganya berapa. Oke, untuk tiketnya kalian bisa hubungi agen bis Gunung Harta yang ada di Kebun Kawung. Nomornya ada di kolom deskripsi. Pemesanannya bisa melalui WA dan pembayarannya melalui transfer. Sekarang mah serba gampang lah ya. Atau kalian juga bisa kok pesan melalui website atau aplikasi GHTS. Nah, linknya ada di kolom deskripsi semua ya. Untuk penampakan tiketnya nanti akan saya tampilkan pas udah nyampe di agen Cileunyi. Soalnya tiket saya juga dikasihnya di sana sih nanti. Harganya pada saat saya naik sih sebesar Rp360.000 untuk rute Bandung-Surabaya dan Rp375.000 untuk rute Bandung-Malang. Ya mungkin karena masih masa liburan kali ya, jadi harganya menyesuaikan gitu. Hehe.
lebih seperti ini nih friend-friend semuanya, bentuk tiket dari bis Gunung Harta. Harga tiket ini sudah termasuk snack dan servis makan prasmanan satu kali. Mantep banget lah pokoknya pelayanan Gunung Harta itu. Semuanya kita dapat snack dari PO Gunung Harta. Oi, mantap nih buat ganjel-ganjel perut sebelum kita makan malam nanti di rumah makan Singgalan Jaya. Yuk langsung saja kita unboxing. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Sini ada apa aja? Ouch. Aduh, rusak sini lah. Maafkan unboxingnya nggak rapi. Ini ada air mineral 300 ml Amidis. Taruh sini dulu guys. Ada roti, sandwich, saron isi strawberry. Ada roti lagi. Ini roti coklat. Ini juga dari Saron, wih, premium nih, mantap banget. Terus ada permen, satu permen relaksa. Apalagi kosong, oh dua permennya, sip, mantap. Ini total snacknya ada 3 item, 4 item, itu permen, roti, sama air mineral. Oke, jos, snacknya anti lapar, dan premium pula. Ini Saron nih, roti enak nih, gak di endorse ya, tapi emang Saron rotinya enak. Ternyata di Agen Cilenyi ini bis Gunung Harta ada sedikit kendala. Jadi informasi dari krunya tadi, freonnya harus diisi dulu. Nah itu makanya itu ada tabung freon. Nah ini sekarang sedang proses mengisi freon. Pantesan tadi AC-nya kayak kurang berasa dingin gitu. Nah, semoga habis diisi freon ini jadi makin jos lagi, jadi lebih sejuk lagi AC-nya. Sambil nunggu keberangkatan mau ngerapihin rambut dulu ah. Nunutrip biasa pakai produk andalan nih dalam perpometan, yaitu Natural Pomade by RS31. Nunutrip tuh udah pakai yang kesekian kali gitu, dan emang produknya tuh cocok banget gitu kan, karena mengandung bahan alami seperti olive oil dan aloe vera. Cara pakainya juga gampang pakai banget. Tinggal basahin rambut lalu aplikasikan natural pomade secukupnya, usap-usap ke rambut hingga merata dan tinggal ditata dengan sisir sesuai selera kalian. Hasilnya cakep banget. Rambut jadi wet look, tahan lama, dan aromanya juga maskulin. Jadi tingkat kegantengan meningkat deh. Produknya ada di Shopee dan Tokopedia. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Kalian cobain juga ya. AC-nya udah beres dan saatnya kita melanjutkan perjalanan. Tapi ini menuju ke arah Sumedang. Ini kita nggak akan lewat Sumedang, kita akan cari putar balikan dulu. Kalau nggak salah sih nanti akan ke SPBU yang di depan sana tuh. Di sana tuh nanti ada SPBU, nah kita putar balik di sana kayaknya sih. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akan putar balik di SPBU 34450. Tahu lah nomor berapa, pokoknya yang di Jatinangor aja ini, yang di sampingnya Hotel Puri Katulistiwa. Kita putar balik di sini, atau mungkin malah isi solar sekalian ya di sini. Kita lihat aja nanti. Ini ternyata bablas friend, jadi kita nggak tahu nih isi solarnya di mana. Mungkin di 125 bisa jadi. Ikuti terus perjalanan Nuno Trip naik Gunung Harta UHD Bandung Raya. Boleh ingat ya. Wah, macet.
Oke, friends semuanya, sambil menikmati macet-macetan, yuk kita review-review dikit TV Mungil atau AVOD versi terbaru dari PO Gunung Harta ini. Dari dimensinya aja udah beda banget, lebih gede dan sudah layar sentuh. Semacam Android TV gitu sih ya. Nah, tampilannya tuh juga keren banget pula. Yuklah kita mulai di menu yang pertama itu ada menu musik. Di sini tuh kita bisa muter musik-musik favorit kita yang ada di TV ini. Selanjutnya yang pasti film dong. Ada beberapa film yang bisa kita tonton di sini. Yang paling Nunutrip suka tuh film animasi kayak gini nih. Nah, kebetulan ada film How to Train Your Dragon. Ada yang suka juga? Komentar di bawah ya. Selanjutnya ada kayak aplikasi-aplikasi gitu sih. Di sini tuh ada beberapa aplikasi bawaan, yang salah satunya tuh ada Chrome. Wah, di sini kita bisa browsing-browsing nih. Ah, tapi saya nggak connect internet ya. Ya udah deh, nggak apa-apa kali ya. Lalu ada File Explorer. Nah, ini misalkan kita punya USB flash disk gitu, kita colokin ke TV. Nah, kita bisa nonton film atau dengerin musik apa aja kesukaan kita yang ada di flash disk itu. Jadi nggak melulu yang ada di storage TV ini aja. Selanjutnya ada kayak setting-setting gitu sih. By the way, ini ada setting WiFi nih. Bisa nih ya kalau misalkan kita tetheringin pakai HP. Yuklah langsung saja kita coba. Oke, yang pasti pertama kita nyalain dulu tetheringnya di HP, lalu kita coba koneksikan. Nah, ini kebetulan udah connect, tinggal masukin passwordnya dan kita tunggu sesaat. Voila, bisa connect. Yeay. Nah, sekarang saatnya kita coba internetnya. Lah, malah kebuka kalkulatornya, apaan sih? Tahu aja deh kalau punya utang yang perlu dibayar gitu. Canda tuh ya. Oke, kita coba buka Chrome, lalu kita coba buka YouTube. Yes, akhirnya bisa masuk. Dan kita coba cari channel paling ganteng sekediri raya, Wisnu Setiawan. Bisa dong. Nah, seneng banget deh ya, akhirnya bisa nonton YouTube sepuasnya di dalam bis. Kapan lagi coba kita nge-youtube-an gitu pakai TV gede di dalam bis pula. Ini nih yang mantep banget nih. Sekarang nih kita cari tombol full screen-nya. Nah, akhirnya bisa nih tombol full screen-nya. Mantap, mantap. Jospol, pokoknya bis Gunung Harta tuh kalau soal fasilitas tuh nggak gemen-gemen gitu. Mantap, pol. Oke, saatnya kita kembali ke realita yang penuh dengan misteri. Akhirnya bisa lolos di kemacetan Cileunyi. Dan langsung saja kita masuk gerbang tol Cileunyi. Coba aja kalau bis UHD ini lewat jalur Cadas Pangeran gitu ya, pasti jauh lebih seru gitu. Jadi kayak waktu ngetrip naik bis Pandawa 87 Herbie yang waktu itu dari Banyuwangi ke Jakarta, ketika bis melalui jalur Gunung Gumitir tuh seru banget itu. Pokoknya yang belum nonton kalian wajib nonton dulu, oke?
Tapi nih, kata Pak Toto, selaku driver bis Gunung Harta GHTS 83 ini, nanti kalau misalkan tol Cisumdawu itu jadi, kita bisa langsung ngetol nih dari Cileunyi ke arah Cipali, jadi nggak perlu lagi muter ke Cipularang lagi. Dan yang pasti kita akan bisa menikmati momen melintas terowongan jalan raya pertama di Indonesia. Semoga cepat selesai ya jalan tolnya, jadi nggak sabar deh. Oke, saatnya kita menikmati sore hari di Tol Cipularang. Nih, syahdu banget, apalagi kalau ditemani lagunya Fanny Fabiola. Mantap banget pokoknya. Oke, friends-friends semuanya, karena perjalanan masih jauh dan gak kerasa udah setengah jam video ini berlangsung ya, kita to be continue dulu gitu ya. Jadi video part 2 nya insya Allah akan rilis gak lama lagi, dimana kita akan menikmati aksi seru GHTS 83 ini dalam mengarungi jalan tol Trans Jawa dan review servis makan Gunung Harta di rumah makan Singgalang Jaya yang pastinya lebih top market top lagi. Nah, kalau videonya udah rilis, saya akan cantumkan di kolom deskripsi deh ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai tuntas. Kita ketemu di part kedua. See you, assalamualaikum, bye-bye.